Okey Zura, semalam aku dah ajar dekat mana tayar spare, mu dah tahu, Spana dah tahu. Hari ni mu praktik macam mana nak buka tayar. Okey, sekarang ni mu yang bawa keluar tayar daripada bonet kereta. Come on. Dah macam cikgu besar dah mu ni. Yalah, mu selalu Omah dialect, kali ni ni Omah tayar. Ha ha. Okey, kita minta bantuan. Mulah kena tolong. Mu tak jatuh aku ke sini. Abang, tolong angkat tayar. Apa ya? Cuba fikir kalau dekat highway seorang-seorang macam mana? Alah, telefonlah boleh. Okey, telefon tak ada, kena belajar. Okey. Ini sikit nak buka ni. Memerlukan tenaga tahu tak? Aduh, beratnya. Bahaya ni akak berat-berat ni. Tok bidan marah sampai jatuh panas sikit ni. Bahaya ni. Okey, kalau contoh tayar sini, okey. Spana, Spana! Ha, buat keluar semualah. Ni? Jack mana Jack? Jack. Buat keluar semua? Okey, pandai. Okey, sekarang ini tayar bawa datang sini. Aduh. Kecilah. Ni balik nak masuk pulak. Masuk kain. Okey, okay. Letak bawah ni supaya nanti kita masuk bawah. Dah cukup. Okey. Cara dia yang pertama macam mana buka ni? Aduh. Ini banyak ni. Tujuh. Alah. Inilah. Okey, di sini lah. Bulah lah. Bulah kiri ke kanan? Buka mana buka? Ni, kiri. Situ tutup. Buka sini. Buka. Okey dah. Okey. Alright. Okey, faham? Okey, itu cara buka skru dan macam mana cara guna jack dia? Jack dia macam mana dia guna? Okey. Okey, letak di bawah sana. Letak bawah sana. Okey, masa tu kena check kedudukan dan pusing jack tu untuk naikkan kereta ni. Lepas tu, tayar letak bawah supaya kalau jatuh tak ada impact yang besar. Oh, macam tu lah. Bila dah buka tayar, masukkan tayar. Turunkan jack dekat skru. Dekat skru. Faham ya? Okey, terima kasihlah kepada Mak Syah ya. Kerana sudi mengajar aku cara-cara tukar tayar. Sekarang aku sudah fahamlah. Okey. Sekarang kau nak kemaslah. Kalau apa-apa nanti mudah. Tapi kalau rasa macam lebih tu, kalau dekat highway boleh call pihak yang berkenaan boleh buka tayar. Tapi kalau dekat tempat-tempat hutan ke, kena buat sendirilah. Yelah. Okey, aku sungguh berbesar hati dan berbangga lah sebab mu telah ajar aku dan aku sudah faham. Jadi sekarang kita tak nak buang masa lah. Jam pun dah menunjukkan ke waktu yang dah telajar. Okey. Matahari pun makin mencegah. Ya, jom kita baliklah. Tolonglah kemas. Okey, okey. Terima kasih terus dengar Tik Isyak Kedah. Hoi, kemas lah. Kemas ni. Pegak ni. Alah. Kerja DJ pun kena main tukar-tukar tayar lah.